Mas, bukankah sekarang aku, sebagaimana juga kamu, sudah memiliki ikatan masing-masing? Aku sudah bersuami, dan kau pun telah beristri. Bahkan masing-masing kita sudah punya anak. Semua itu tak dapat memupuskan semua perasaan dan keinginanku yang pernah berputik padamu, Win. Apakah itu artinya kau ingin berkhianat terhadap istrimu? Aku tak ingin mengkhianati istriku, tapi aku juga tak ingin mengkhianati cintaku padamu, Win. Apakah kau sanggup membayar cintamu dengan pengorbanan semahal itu? Tak ada pengorbanan yang terlalu mahal untuk sebuah cinta. Hadiah adalah isyarat cinta. Memberi adalah bukti cinta. Dan berkorban adalah sebenar-benar cinta. Apakah kau tak lagi mencintai istrimu, Mas? Aku tak pernah tidak mencintai istriku. Tapi aku juga tak pernah tidak mencintaimu, Win. Bagaimana mungkin kau membagi cinta untuk istrimu, anak-anakmu, sekaligus untukku? Aku tidak bermaksud membagi cintaku. Aku hanya menempatkannya secara proporsional. Cintaku pada istriku adalah cinta sebagai seorang suami. Cintaku kepada anak-anakku adalah cinta sebagai seorang ayah. Sedang cintaku padamu adalah cinta sebagai seorang kekasih. Wajarkah itu dilakukan oleh seorang yang sudah berkeluarga sepertimu? Itu kewajaranku sebagai seorang laki-laki, Win. Wujudkanlah cintamu itu demi kebahagiaan istri, anak-anak, dan keluargamu. Lebih-lebih demi kebahagiaanmu sendiri. Dari itu, lupakanlah perasaan sayang, cinta, dan keinginanmu yang pernah mekar untukku. Apakah itu artinya tak ada tempat secuil pun di hatimu untuk cintaku? Hatiku sudah ditempati cinta yang lain. Apakah itu artinya kau tidak pernah mencintaiku? Tidak. Itu bukan berarti aku tidak pernah mencintaimu. Apakah itu artinya kau tidak ingin kucintai? Tidak. Aku ingin, tidak ingin kau cintai seperti ini. Seperti ini bagaimana, Win? Aku tidak bisa mengatakannya. Kau tak perlu mengatakannya, Win. Kau hanya perlu mengakuinya. Aku tak bisa kedua-duanya. Apakah itu artinya kau hendak mencampakkan cintaku? Tidak. Aku ingin kau yang mencampakkan cintamu. Apa bedanya? Jika deritanya sama,